Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap! Kembali lagi ngerilis trailer secara eksklusif di event D23 dengan nambahin footage baru yang akhirnya nge-reveal kemunculan dari Kang the Conqueror dan bagaimana film ini bakal connect dengan film Avengers The Kang Dynasty. Nah, karena trailernya nggak dirilis ke publik, kemarin trailernya sempat bocor nih guys. Dan yang bocor ini sekitar setengah dari trailer yang ditampilin di event di 23. So, gue bakal nge-breakdown lagi deskripsi dari para fans yang udah nonton trailer ini dan yang udah leak kemarin videonya. So, langsung aja kita bahas semuanya di video kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Jadi salah satu project MCU yang terlibat di panel Marvel Studios di event D23 kemarin. Nah, di panel ini, Marvel Studios ngerilis trailer baru dari filmnya dengan beberapa footage tambahan yang lebih ngasih kita konteks dari narasi cerita filmnya. Dan Kevin Feige juga bilang atau mengkonfirmasi kalau film ini bakal punya hubungan langsung dengan film Avengers Kang Dynasty. Oke, di footage pertama, dijelasin bagaimana Scott Lang menghadapi ketenaran setelah dia ikut menyelamatkan dunia di Avengers Endgame. Dimana pengalaman ini dia tulis di buku autobiografinya yang berjudul Look Out for the Little Guy. Di footage lainnya terlihat bagaimana Scott Lang dan Jimmy Woo sekarang temenan, dengan Scott Lang yang ngajak Jimmy Woo makan siang di tempat yang mahal. Scott Lang juga dijadikan sebagai the employee of all time sama manajer Baskin Robbins bernama Dale, yang di film ini bakal kembali lagi diperanin sama Greg Turkington. Selain itu, di Baskin Robbins juga ada seorang pegawai yang bilang thank you Spider-Man ke Scott Lang. Di rumah, karena egonya Scott yang besar, dia sekarang jadi punya jarak dengan anaknya Casey dan pasangannya, Hope Van Dyne. Terjadi juga momen memalukan buat Scott ketika Hope dan Casey tahu kalau Scott selalu ngedengerin audiobook dari autobiografinya selama berada di mobil. Lanjut di footage lainnya, kita bisa ngelihat Casey yang lagi ngebuat sebuah device komunikasi dua arah bersama Hank Pym dan Hope. Device ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di Quantum Realm. Casey lalu bilang ke Scott, saat kamu dan semuanya hilang selama 5 tahun, aku mulai membaca jurnal lama punya kakek Hank yang membuatku mengenal lebih dalam soal Quantum Realm. Casey lalu nunjukin Janet dan Scott device komunikasi buatannya ke Quantum Realm dan bilang, kalau aku punya alat seperti ini sebelumnya, aku mungkin bisa menemukan kamu. Dan next scene, ini adalah scene yang bocor ke publik kemarin. Dimulai dari scene ini nih. Janet yang concern sama device buatannya Casey kemudian bilang, tunggu bentar, kamu ngirim sinyal langsung ke Quantum Realm, matikan alat itu sekarang. Gak lama setelah itu, alatnya Casey kemudian menyala sendiri dan Hope berteriak meminta untuk mematikan alatnya ini. Alat ini mengeluarkan cahaya biru yang secara dramatis menghisap semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk Scott, Hope, Hank, dan Janet. Mereka terlempar ke Quantum Realm. Hope yang terbaring bertanya-tanya, di mana kita sekarang? Janet, Hank, dan Hope berjalan di sebuah koridor dan sepertinya menemukan peradaban. Scott dan Casey secara terpisah menemukan sebuah tempat dengan bentuk kepala tengkorak dan bebatuan yang tersusun sendiri. Karakter Bill Murray terlihat lagi di trailer ini dan jadi sosok di balik Modok yang di sini digambarkan sebagai robot suit yang digunakan untuk bertarung. Sosok ini menyapa Janet dan mengira kalau Janet sudah mati. Hank melihat ke arah Janet dan terdengar Janet menjelaskan kalau ada hal yang gak diceritakan ke suaminya itu. Terus terlihat sosok yang sepertinya adalah Kang yang berdiri dikelilingi semacam dis dan terlihat Scott yang babak belur. Lalu ada pasukan dengan helm bulat berwarna biru yang menangkap Casey. Terus tampilan sekilas dari suit Modok dengan bentuk wajah emas dan mata merah, terus sesosok karakter yang diperanin sama ini siapa ya? Dia memakai kostum seperti seorang warrior ya di sini. Dan Janet yang diserang sama sesosok monster laba-laba dengan kepala yang menyala. Dan disusul dengan scene di mana Scott dan Casey yang sudah memakai suitnya berlari menghindari ledakan. Sepanjang scene itu terdengar suara dari Kang yang mengatakan, waktu bukan seperti yang kamu pikir. Kalau kamu pengen keluar dari sini, aku adalah satu-satunya kesempatanmu. Dan muncullah si Kang the Conqueror di bentengnya yang berjalan ke arah Scott Lang. Scott Lang kemudian bilang, kamu membuat kesalahan besar, aku adalah Avengers. Dan Kang lalu ngejawab, kau seorang Avengers, apa aku pernah membunuhmu sebelumnya? Scott kebingungan dan bilang, apa? Kang bilang, mereka meledak bersama setelah beberapa saat. Scott lalu nanya tentang siapa Kang yang sebenarnya dan Kang menjawab, cuma seorang pria yang kehilangan banyak waktu seperti kamu. Tapi kita bisa membantu satu sama lain terkait hal ini. Kang lalu ngasih penawaran ke Scott dengan bilang, seseorang telah mencuri dari aku dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mencurinya kembali untukku.
terjadi tatapan serius antara mereka dan Casey yang sepertinya dikurung oleh Kang, ngasih kode dengan geleng-gelengin kepalanya ke Scott. Terus Kang bilang, "Jadi apakah kita sepakat sekarang?" Scott bilang ke Kang, "Enggak, aku pikir kita enggak deal nih." Ini membuat Kang marah dan menggunakan kekuatan telekinesisnya buat mendorong Scott ke tembok dengan keras dan menahan Scott yang kesakitan di dinding. Kang juga bilang ke Scott, kita itu nggak selevel Ant-Man, dan trailer ditutup dengan logo filmnya Ant-Man and the Wasp Quantumania. Alright, dari deskripsi dan footage di trailernya ini, kita bisa tahu kalau main konflik dari film ini bakal berfokus ke Kang the Conqueror yang bakal menyuruh Scott Lang melakukan heist untuk mengembalikan sesuatu yang dicuri dari Kang. Dimana kalau Scott menolak tawaran ini, Kang bakal membunuh Casey yang sedang ditahan dalam benteng Quantum Realm-nya si Kang ini. Nah, masalah ini sebenarnya berawal dari si Casey yang membuat device komunikasi dua arah yang bisa digunakan untuk mengontak seseorang yang ada di Quantum Realm. Turns out, device ini justru ngasih sinyal yang ditangkap sama seseorang di Quantum Realm, di mana orang itulah yang sepertinya sudah membajak device milik Casey dan menyalahgunakannya untuk menghisap Casey dan yang lainnya untuk masuk ke Quantum Realm. Orang ini bisa jadi adalah penduduk di Quantum Realm yang jadi bawahannya Kang, atau justru mungkin si Kang ini sendiri yang di sini memanfaatkan momen aktifnya device-nya Casey untuk membawa mereka ke Quantum Realm, yang ternyata Kang butuh seseorang untuk mengembalikan barangnya yang hilang. Scott Lang sendiri kita tahu punya kemampuan sebagai pencuri yang ulung, yang bisa masuk dan membongkar tempat penyimpanan apa aja, sekaligus punya berbagai ide untuk kabur dengan barang curiannya. Terbukti dari Scott Lang yang berhasil nyuri suit Ant-Man di rumahnya Hank Pym, terus membantu Hank dan Hope untuk bisa keluar dari penjara, sampai ngasih ide ke Avengers untuk melakukan time heist dan mencuri Infinity Stones dari berbagai timeline. Nah, kemampuan Scott ini sepertinya menarik perhatiannya Kang. Dia mencoba untuk memanfaatkan Scott sebagai pion untuk mencuri kembali sesuatu yang dibutuhkan Kang dalam rencananya. Dan tawaran ini datang dengan reward, di mana Scott bisa mendapatkan waktunya kembali yang sudah hilang 5 tahun di Quantum Realm, di mana Kang juga menahan Casey sebagai ancaman untuk Scott. Dari sini udah kelihatan nih, kalau di filmnya nanti kita akan melihat bagaimana Scott terpaksa melakukan heist buat Kang supaya Casey bisa selamat. Sampai di satu titik di mana Scott dan timnya bisa mencari cara untuk mengkhianati Kang dan menggagalkan rencana jahatnya dengan tujuan supaya mereka bisa menyelamatkan Casey dan kabur dari Quantum Realm dengan aman. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya dicuri dari Kang dan siapa pencuri itu? Kalau kita lihat di komik, si Kang ini adalah sosok villain yang diceritakan selalu berusaha untuk menaklukkan seluruh peradaban yang ada di berbagai timeline. Makanya dia selalu berpergian ke berbagai zaman dan menggunakan time machine-nya dan juga teknologi dari masa depan untuk menaklukkan zaman itu. So ada kemungkinan kalau sesuatu yang dicuri Kang ini ada hubungannya dengan kemampuannya untuk pergi ke berbagai timeline, yang bisa jadi adalah device time travel-nya. Di sini juga dijelasin kalau Kang sudah membunuh para Avengers di berbagai timeline. Para Avengers diledakkan sama Kang. Itu artinya Kang sejak awal punya kemampuan untuk pergi ke berbagai timeline, dan karena alat ini hilang, dia jadi nggak bisa kemana-mana selain diam di Quantum Realm ini. Nah, kayaknya sama seperti di komiknya, karakter Kang yang di sini ini juga punya ambisi untuk menaklukkan berbagai timeline. Kang mungkin saja mengincar sesuatu yang bisa membantunya dalam ambisinya ini. Dan ini ada hubungannya dengan He Who Remains sebagai penguasa Sacred Timeline sebelumnya. Mungkin ada yang diincar sama Kang yang dimiliki sama He Who Remains, di mana He Who Remains ini mencuri sesuatu ini dari Kang the Conqueror. Dan sesuatu ini berada di wilayah kekuasaan He Who Remains sebelumnya, yaitu Citadel at the End of the Time. Kita tahu untuk bisa mengakses Citadel ini, seseorang harus bisa melewati dan mengendalikan monster Alliot yang ada di The Void, di mana monster ini dulu pernah dikendalikan sama He Who Remains untuk membasmi varian jahatnya. Ini yang sepertinya menjadi penghalang bagi Kang yang membuat dia nggak bisa sama sekali mengakses Citadel ini. Kalau Kang bisa mengakses Citadel, dia bisa memakai device yang dicuri He Who Remains, dan dengan alat itu, dia bakal lebih mudah menguasai seluruh timeline. Kalau kita lihat di series Loki, alat yang bisa langsung mengakses Citadel ini adalah device tempadnya TVA, terutama device tempad milik karakter Ravonna Renslayer yang punya akses khusus. Nah, Ravonna kita tahu adalah orang kepercayaannya He Who Remains, tapi di ending Loki season 1 dia pergi dari TVA dengan membawa tempad dan juga beberapa dokumen penting dari Miss Minute. Nah, tempad juga mungkin sedang diincar sama Kang. Kalau dia dapat tempad ini, dia bisa langsung mengakses Citadel dan akan lebih mudah menguasai berbagai timeline, terutama TVA. Nah, sesuatu yang diincar Kang di film ini nantinya bakal digunakan sama Kang the Conqueror untuk membentuk dinastinya, yang resultnya bakal jadi awal permasalahan di film Avengers The Kang Dynasty.
Ini cuma opini gue aja ya guys ya. Nah kalau kalian punya dugaan lain tentang alat apa sih ini yang lagi diincar sama Kang, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Selain konflik dengan Kang, Scott di sini juga menghadapi masalah keluarga yang muncul setelah dia pensiun sebagai superhero. Dengan ketenaran lewat bukunya, justru ini membuat dia punya jarak dengan Hope dan Casey, terlebih si Casey. Casey ini punya obsesi untuk jadi superhero seperti bapaknya dengan melakukan aksi vigilante bersama teman-temannya. Nah, petualangan mereka di Quantum Realm sepertinya bakal menjadi kedekatan kembali dengan Hope dan Casey, di mana mereka bakal teaming up untuk melawan Kang di Quantum Realm. Trailer ini juga ngasih kita berbagai callback dari film Ant-Man sebelumnya, seperti munculnya agent FBI Jimmy Woo, di mana Jimmy Woo terakhir kita lihat di series WandaVision, dan kali ini dia udah kerap banget nih sama si Scott. Bahkan Scott juga memenuhi janjinya ke agent Woo untuk ngajak dia makan siang di tempat yang mahal, yang sebelumnya pernah dibilang sama Scott di film Ant-Man and the Wasp. Di sini juga dijelasin kalau Scott datang ke tempat kerjanya dulu, Baskin Robbins. Di mana Dale, manajer Baskin Robbins, dia dulu juga mecat Scott karena Scott punya track record kriminal, sekarang malah bikin penghargaan buat Scott dengan menjadikannya sebagai The Employee of All Time. Selain itu di Quantum Realm, ini karakter Bill Murray yang juga digambarkan sebagai leader dari peradaban di sana dan punya hubungan sama Janet, di mana di trailer ini juga di-reveal kalau dia adalah sosok yang mengendalikan Modok. Kalau di komik, Modok adalah makhluk mutasi yang memiliki kekuatan super intelligence. Di film ini, Modok justru diubah menjadi sebuah suit robot yang digunakan sama karakter Bill Murray untuk bertarung di Quantum Realm. Bill juga mungkin adalah pemimpin dari pasukan dengan helm biru yang terlihat di trailer ini. Yang gue juga masih belum tahu ya ini pasukan apa. Terus juga kelihatan sesosok wanita dengan baju warrior yang juga masih belum jelas karakternya. Terakhir di trailer ini juga memperlihatkan kita Scott yang babak belur, dan ini sepertinya terjadi karena Scott dihajar habis-habisan sama Kang di Quantum Realm. Tampilan Scott yang babak belur ini sebenarnya juga relate dengan merch yang sebelumnya menunjukkan helm Ant-Man yang rusak parah, dimana ini mengarahkan kepada sebuah rumor yang mengatakan kalau Ant-Man kemungkinan bakal mati di film ini. Well, it's just a rumor. Kita masih belum tahu apakah bakal mati atau enggak nih si Ant-Man di sini. Tapi gue yakin kalau ini bakal menjadi momen pensiunnya Scott sebagai superhero yang di sini bakal mewariskan legasinya ke putrinya, Casey. Di trailer ini juga kita bisa ngelihat Casey yang akhirnya bisa dapat suit superhero-nya sendiri yang punya kekuatan pin particle sama seperti suitnya Ant-Man dan The Wasp. Suitnya ini punya warna ungu dan terinspirasi dari kostum Stinger yang dipakai Casey di versi komiknya. Yang menarik di sini juga dikasih tahu kalau Kang pernah meledakkan Avengers sekaligus. Ya mungkin nanti kalau kita dengar di trailernya yang lebih jelas, ini bakal bikin kita merinding ya. Sekaligus ini juga ngasih tahu kalau Kang sekuat itu loh guys. Dia bahkan bisa meledakkan Avengers. Ini mungkin di salah satu timeline yang tidak begitu diceritakan di MCU ya. So, itu dia kira-kira yang bisa gue bahas dari leak trailer ini. Masih banyak yang gak terlalu jelas dan perlu kita explore lagi sebenarnya nantinya. Mungkin setelah teasernya ini dirilis secara official ke publik nantinya. So, until then, let's wait and discuss about this trailer. So, kalau kalian punya pendapat atau teori, please tulis di kolom komentar di bawah guys. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena kita juga sering bikin konten di sana dan update juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.